Halo semuanya, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah, hari ini aku mau berbagi tentang daily routine aku ketika aku merawat kulit wajah aku nih, teman-teman. Nah, di sini aku akan kasih tahu nih, satu tips aja buat kalian bisa menjaga kulit wajah kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, apa tipsnya? Sebelum aku lanjut, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh. Ah, nah di sini aku mau kasih tahu nih, tapi rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, ini adalah facial soap yang selalu aku pakai nih, teman-teman. Aku selalu pakainya tuh yang avocado. Kenapa? Jadi yang avocado ini bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Terus, kalian tahu nggak sih kenapa aku suka banget sama facial soap ini? Salah satunya adalah karena ketika aku lagi berjerawat nih, ya kan, ketika aku lagi berjerawat, dia akan membuat jerawat aku tuh kayak lama-lama tuh bisa lebih hilang, teman-teman, gitu. Terus juga bisa membuat kulit aku lebih cerah. Dan juga istilahnya nih, teman-teman, kalau kulit kita lagi rusak gitu kan, lagi rusak nih. Nah, dia akan bisa membantu memberikan nutrisi-nutrisi, teman-teman, untuk kulit kita. Gitu. Makanya aku tuh kalau misalkan sebelum mandi gitu kan, sebelum mandi segala macam, aku pasti selalu pakai facial soap ini, teman-teman. Jadi kalian nih, aku kasih tahu tips aku, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, di sini juga nih, teman-teman, aku paling suka sih yang avocado. Kenapa? Karena wanginya, aku suka namanya avocado sih. Wanginya juga enak banget dan juga cocok nih buat aku yang pengen ngangkatin sel-sel kulit mati. Makanya aku pilihnya itu adalah yang avocado nih, teman-teman. Di sini sebenarnya tuh simple banget nih buat kalian mau pakai secara kayak 3 kali sehari selama kalian mandi gitu kan. Kalian mandi, sebelum mandi kalian pakai aja gitu kan, diusap-usap terus setelah itu dicuci deh, teman-teman. Jadi bener-bener yang kayaknya lebih simple juga gitu kan, dan ini juga bentuknya nggak terlalu besar, teman-teman, jadi bisa kalian bawa kemanapun gitu. Nah, buat kalian nih, misalkan yang pengen beli gitu kan, pengen ikutan sama kayak aku gitu kan, nah kalian bisa langsung cek aja nanti di kolom komentar, di kolom bawah deskripsi, teman-teman. Oke, di kolom deskripsi aku akan kasih lihat kalian di mana aja sih tempat-tempat jualan-jualan ininya, teman-teman, gitu. Nah, di sini juga sebenarnya ini rekomend banget dari aku, karena kan aku kadang berpikir, teman-teman, kulit wajah tuh harus yang cerah, kulit wajah tuh harus yang sehat. Nah, makanya aku nggak mau sembarangan pilih, takutnya kalau misalkan sembarangan pakai yang nggak bener gitu kan, nanti malahan jadi makin berjerawat gitu kan, nanti malahan jadi istilahnya ancur gitu kan. Makanya aku nggak sembarangan pilih, teman-teman, aku hanya pilih yang ini nih, teman-teman. Nih, nanti aku taruh ya di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Thank you, teman-teman. Have a nice day. Bye-bye.